Alhamdulillahirobbil alamin, telah keluar satu unit menuju ke ruangan review Nissan GT-R orderan atau pesanan dari sobat kami yang ada di Cirebon. Langsung saja review. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Consequence of being incompetent. Mental health is confidence. Dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not f***ing likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running sh** right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Ya, sampai juga ke ruangan review. Satu unit pesanan dari Jawa Barat, Nissan GT-R. Wih, mantap, surantap. Ini dari paket berapa ya? 58 juta atau ini dari paket 63 juta pengurangan di knalpot racing ya, sobat video semuanya. Wih, mantap, mantap. Men, posisinya kayaknya men, kok biasanya. Untuk spek dan modifikasinya, mari kita bahas dan kita telanjangin total
hasil karya dapur B2O bagaimana, dan untuk sobat B2O yang mau order estimasi dapat unit yang bagaimana, mari kita bahas tuntas soal spek ini. Dan supaya nggak gagal fokus, jangan lupa cantik-cantiknya, kopinya yang ngopi, udutnya yang udut ya sobat B2O semua. Langsung saja intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat B2O semuanya. Semoga sehat selalu. Dan yang masih berjuang untuk menafkahi tabungannya, semoga cepat ternafkahi, apalagi setelah melihat unit Mewalis, hasil garapan atau dapur dari B2O ini ya sobat B2O. Makin semangat pastinya. Wisma, langsung saja supaya nggak panjang lebar, kita bahas tuntas. Sebuah ektaksi yang dimodifikasi seperti GTR. Kenapa disebut GTR? Karena ini produknya Nissan. Dan ektaksi satu ini kalau sudah termodifikasi seperti ini, pastinya nggak kelihatan kalau ini ektaksi. Dijamin 100%, jangan khawatir. Dan ini lebih kelihatan mahalis daripada rivalnya yang ektaksi lainnya ya sobat B2O, yang jenisnya sedan seperti itu. Wis mantap, surantap. Ini untuk warna naik warna grey sesuai permintaan dari orangnya. Terus untuk headlamp pastinya kita cuci bersih, kita salon. Dan untuk apa, lampu senjanya kita kasih warna biru supaya kontras atau mengkombinasi dengan warna fog lampnya. Untuk grill kita hitamkan supaya kelihatan apa ya, racing dapat dengan perpaduan warna grey-nya. Untuk body kit ini naik body kit Yaris Seekers. Wih, mantap surantap. Lengkap dengan fog lamp dan DRL LED-nya. Nah, untuk dudukan plat nomor sendiri ini sudah kita kasih JDM karbon. Wih, mantap surantap. Terus kita masuk ke dalam velg. Ini velg naik ring 17 ya sobat B2O. Untuk Nissan selalu kita naikkan ring 17 karena Nissan itu rumahan atau fender, lingkaran fendernya itu lebar sekali, mantap surantap. Jadi untuk dimodifikasi dari samping oke, dari depan tadi juga oke, apalagi dari belakang makin oke saja. Nah, untuk kaca film ini sudah naik. Untuk body kit samping kita pakai Bumek, atau set gear-nya itu kita pakai Bumek. Wis, mantap surantap. Nah, kita langsung atau kita masuk ke belakang. Untuk belakang kita pakai ducktail. Wis. Mantap surantap. Seperti ini ya sobat B2O. Iki lampu ducktailnya urung disambung lah. Lo disambung. Ini untuk spoiler kita pakai ducktail. Dan untuk apa namanya, Almera emblemnya masih kita naikkan. Dan Nismo. Wish, mantap surantap. Terus di bawah trunk lid bagasi ada emblem Nissan dan kamera mundur ya sobat B2O. Untuk body kit belakang ini setelnya setel GTR seperti ini. Wis. Mantap surantap, lengkap dengan lampu mata kucing pasti kita nyalakan. Semua unit yang terpasang body kit pasti kita kasih lampu mata kucing sobat B2O. Lampu mata kucingnya kita custom, pasti kita kasih. Nah, untuk pemasangan dan hasil garapan nat ke natnya mari kita seleksi bareng. Terus kita masuk ke dalam interior. Nah, oh ya, untuk kaliper cakram depan dan belakang
ini sudah kita merah-merahkan supaya nggak polos-polos amat, atau warna merahnya supaya sedikit mengisi atau menghiasi mobil ini. Dari stop lamp kan sudah ada warna merah. Nah, seperti ini jadi kelihatan makin cakep ya sobat B2O. Buka ya, B. Langsung kita masuk ke dalam interior. Terasa cepat ya sobat B2O, sudah sampai apa namanya? Satu putaran juga. Untuk kebersihan detailnya, nat-natnya bagaimana, silakan sobat B2O sebelum order dicek sendiri. Kita mengerjakannya dengan penuh kasih sayang, walaupun ini mobil sobat B2O seperti itu. Wis mantap, mantap. Kita apa dengan penuh kebahagiaan saat mengerjakan ini supaya hasilnya itu maksimal ya sobat B2O semuanya. Terus untuk detailingnya mari kita bahas. Nah, untuk lampu kolong karena keadaannya belum terlalu gelap jadi belum begitu kelihatan, tapi ada biru-biru ya sobat B2O. Untuk power window kita sudah naikkan. Terus untuk jok-jok interior walaupun ori sudah kita rekondisikan seperti ini. Nah, untuk setir juga ya sobat B2O, jadi nggak ada luka atau cacat seperti itu tepatnya. Nah, dari jok yang belakang juga ya sobat B2O. Nah, seperti ini. Untuk sobat B2O yang tidak custom interior kurang lebih nanti terimanya seperti ini. Oke, mantap surantap seperti ini. Yang belakang ya sobat B2O, ini sudah alarm central look remote power window dan sudah double din kamera mundur ya sobat B2O. Nah, sudah kita detailing dari interior, juga sudah kita detailing semua. Jadi untuk sobat B2O tinggal apa ya, mobil ini tinggal diajak untuk mencari rezeki lagi, untuk memenuhi tabungan dan mengabulkan cita-cita sobat B2O berikutnya. Nah, seperti ini. Buka nganu plik, bagasinya plik. Oh, dikotakin di. Nah, ini kita starter dulu sobat B2O. Ini belum, sayangnya itu belum knalpot racing ya sobat B2O. Wis langsung dreng, mantap surantap ya sobat B2O. AC pasti selalu dingin. Untuk kaki-kaki AC itu pasti selalu normal sobat B2O, tinggal pakai saja seperti itu. Buka pencet. Oh ya, untuk Nissan Almera itu kita pakai, untuk bagasinya itu tinggal pencet jleng seperti ini ya sobat B2O. Mari kita lihat keadaan bagasinya. Wih, buka. Nah, untuk bagasi sudah kita detailing juga, pastinya kita cuci lengkap ya sobat B2O. Semisal dalam review ini, nah seperti ini ya sobat B2O. Wih, mantap surantap. Nah, udah selesai juga. Ini dalam kondisi mesin nyala. Wis, ada apa? Ada yang lewat sobat B2O, maaf misal suaranya sedikit mengganggu ya sobat B2O. Nah, kita lihat dulu sobat B2O. Wis. Nah, langsung kita masuk ke mesin. Buka kap mesinnya, klik. Nah, kita review setelah nyampe depan apa ruangan mesin, langsung kita cek. Mari kita buktikan bersama suaranya dan hasil garapannya bagaimana ya sobat B2O semuanya. Langsung saja. Wis. Nah. Seperti ini ya sobat B2O. Untuk karet wiper kita sudah pakai wireless. Nah, seperti ini hasil garapan kami, hasil detailing kami ya sobat B2O. Untuk mesin ini masuk apa adanya, kita nggak pakai apa namanya, nanti
tidak pakai skip-skip, pokoknya ini durasinya kita ambil apa adanya Sobat Bido'o, seperti ini. Akhirnya selesai juga. Untuk Sobat Bido'o yang apa belum paham atau supaya cepat paham dalam review kami, silakan sambil nyimak dalam deskripsi. Dan pastinya untuk unit yang setiap kami jual itu selalu melalui proses test drive dan pastinya di servis ya Sobat B2O, dari mesin, kaki-kaki, AC, seperti itu. Nah, apa saja yang diservis, semua kebutuhan mobil itu masing-masing, bagaimana sehatnya, berapa biaya yang harus dikeluarkan setiap unit itu masing-masing. Intinya itu yang perlu kita ganti supaya normal. Misal ada part yang harus diganti, ya kita ganti, yang masih bisa diservis ya kita servis. Jadi untuk Sobat P2O saat terima serah terima pertama kali itu pastinya dijamin no PR ya Sobat P2O. Langsung saja, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.